Halo guys, sekarang ini saya berada di Soto dan Dawet Jawani. Lokasinya berada di Dusun Barepan. Oke. Ya, sekali lagi lokasinya di depan sebuah, ini kuil atau apa ini ya? Oh, mau foto nggak? Saya itu baru saja sarapan, bener. Aku kalau sudah sarapan nggak bisa, aduh. Soto sapi ayam. Ayamnya ayam biasa. Iya. Tiga. Oh iya. Wah, mugi-mugi barokah nggih. Amin. Kula dongaaken. Amin. Jualan diniati ibadah. Amin. Supaya keberkahan. Ya, nah itu di depan itu kuil, bukan kuil ya, apa namanya? Ya, vihara. Ya. Oke, ini Mbah Gemblung cuma ngikutin aja ngevlog ini. Apa kabar bro? Ya baik om. Sehat ya. Sehat. Kenapa nggak pakai masker? Lagi makan gitu sehatnya. Sehat ya. Alhamdulillah sekarang ya. Sehat-sehatnya ini. Kalau untuk menspiriti anak-anak muda milenial itu ya, dalam kondisi kayak begini ya, apa kira-kira? Semangat harus ya? Harus semangat. Pokoknya banyak apa, olahraga. Oh iya. Banyak makan, banyak istirahat. Kesehatan lah pokoknya. Nanti kalau banyak istirahat nggak bisa ngapa-ngapain. Bisa. Kita banyak istirahat. Istirahatnya cukup lah. Ya, betul-betul. Yang cukup aja. Ya, viewer ini Suna ya. Sang bintang. Sekarang jadi petani katanya, ngakunya gitu. Ya. Petani tanaman hias. Nih, bos. Dan ini nih, Mbak Bos, apa kabar? Bos, aman. Alhamdulillah baik ya. Penampilannya sangat beda rambutnya ya, itu. Se-Indonesia cuma saya sendiri ya. Nah ini ya. Apa gaya rambutnya itu, stylistnya itu, wah beda. Saya itu memang orangnya beda. Jadi apa-apa nggak suka disamain, terus memang pengennya beda sendiri. Dari kuku aja saya ada tanamannya, ada daunnya. Nah wow, ini ada daunnya. Wow, ini jadi beda ya guys. Penampilannya luar biasa ini, ya. So beautiful, ya. So exotic. Jadi ya, jadi diri sendiri lebih asik. Iya. Ini saya nggak ngelihat, aduh gimana kontrolnya, gambarnya pas ini? Oh pas, ya. aman. Ya. Kelihatan kok. Ini lagi pesan soto kayaknya. Soto mencoba. Soto apa nih? Soto apa? Soto apa sih ini? Saya tuh bukan orang Jawa, maaf ya. Jadi enggak soto apa sih ini? Soto ayam. Soto ayam tapi soto apa gitu. Bukan soto senerek ya, beda ya? Soto sapi ya. Dong. Nganu apa? Dibilangin om yang udah, om kan udah pernah kesini, katanya enak sini. Iya, iya. Ini enggak endorse loh ini loh. Sekarang sotonya anu loh. Sekarang jangan anu apa? Tadi bilangnya gimana? Om sudah pernah kesini. Om sudah pernah kesini, katanya enak. Om sabar udah pernah kesini. Jangan hanya dengar, sekarang ngerasain. Iya loh, penasaran kan? Iya nggak? Betul. Ya, ya. Tapi ngomong-ngomong, anak nggak diajak ini? Oh, lagi anak tidur. ada yang jaga. Ya. Oh iya, gitu ya. Soalnya lagi tidur juga, repot di bawah. Sehat semuanya ya? Sehat. Sekarang Mbah Gemblung mau tanya ya. Dulu kan pernah terjun di dunia iklan gitu. Sebetulnya itu kan dunia yang menjanjikan, artinya untuk income luar biasa lah dibanding dengan sekarang ini yang apa? Petani. Budidaya tanaman hias. Ya. Kenapa itu ditinggalin? Jadi seperti ini loh. Satu, kalau di Jakarta itu walaupun income-nya gampang, pengeluarannya juga besar, itu betul. Emang cari uang gampang, ngeluarin juga gampang. Dan jadi impas kayaknya ya. Iya, kayaknya sih impas, susah nabung ya walaupun banyak uang di sana gitu. Nah, bedanya kalau di kampung walaupun cuma petani tanaman, ibaratnya hasilnya sebulan 10 juta aja. Tapi kan hidupnya murah kalau di kampung. Ya. Terus lebih adem, lebih nyaman tanpa ada yang sirik, betul. Ya, ya, nah, ya. Seperti itu. Dan untuk apa? Kualitas sama saja saya pikir ya, masakan apa itu kan. Oh ya, kan? Ya mirip-mirip lah namanya, ya, makanan ya, kan gitu-gitu aja ya kan. Iya, gitu. Iya. Enggak. Jadi di mana aja ya bisa. Artinya itu begini, apa untuk ya proteinnya ya sama ya, vitaminnya sama di Jakarta atau di sini kan? Bener-bener. Iya kan? Ini lagi pesan ini ya, si Jonas sama pasangannya ini. Mawar.
pasangan yang namanya Mawar Jang ya. Ini boleh follow Facebook saya Mawar Jang. Mawar Jang. Mawar JHANG ya. Mawar Jang. Apa Instagramnya? Silakan. Dan 1999 Borobudur. Kita penjual tanaman hias. Tapi begini, harusnya memperkenalkan diri di channel saya ya, iya. Poros Borobudur, silakan. Oh iya dong, okay, follow Poros Borobudur Garden tuh, di subscribe tuh. Di share, di like. Ya. Biar viral dong mbah, iya. Mbahnya. Tuh, untung. Dan nama sampean itu harus diperkenalkan juga di Poros Borobudur, silakan. Namaku Abdon Yonata, kalau di YouTube atau di Google atau di manapun ada Abdon Yonata. Kalau mau gampangannya Tejo Anak Langit. Nah, itu dilihat itu, cuman kita sekarang jualan tanaman ya toh. Yang di share ini aja yang follow nih. Nama silakan. Ini sebelum sutunya disantap. Maria Watsi Tanjung dalam kurung Mawar Jang. Jang itu marga saya ya. Kayak gitu. Oke, viewer. Jadi lagi menikmati soto, silakan. Sotonya kayak gini loh. Tuh, coba dirasain taste-nya masih panas ya? Iya, masih panas. Ini sebetulnya ya. Ada sayur-sayurannya. Sehat nih ya. Sarapan pas nih kalau ini. Silakan ya. Ini saya ngeploknya. Viewer, ini sobat-sobat muda saya lagi breakfast unbeaten, bahasa Belandanya ya. Unbeaten ya. Silakan. Saya mau ngobrol sama owner, pemilik soto ini. Mbak, kalau usaha soto begini sudah berapa lama ini? Baru 3 bulan. 3 bulan ya. Dan tempat ini sangat strategis menurut saya. Gampang dijangkau. Parkir juga motor, kalau motor di sini parkir? Iya, bisa sama ya? Aja. Motor juga bisa, mobil juga bisa. Tapi ngomong-ngomong, apa dulu sekolahnya di SMK atau di apa? Di SMK. SMK? Iya. Wah, ya satu. Anu ya, artinya pas lah pendidikan dengan dunia jurusan yang ditekuni usaha ini ya. Iya. Oke. Pokoknya kerja itu apa? Harus tekun, harus telaten, harus ya sabar juga. Ya, ini lagi. Apa namanya? Tahu bacem ya. Tahu bacem. Kalau dimakan rasanya enak, jadi mesem-mesem ya. Iya. Ya. Oke, viewer, itu saja ngevlog Mbah Poros, Mbah Untung, Mbah Mbuh, Mbah Gemblung, Mbah siapa lagi? Untuk semua viewer yang masih mengikuti channel Poros Borobudur. Salam tangguh, salam sehat. Sarapan dulu, silakan. Ayo, silakan.